di Diana Diapun Channel. Nah, kali ini aku mau masak yang sederhana banget guys, tapi dijamin ini enak banget. Jadi ikutin terus video ini sampai selesai, jangan di skip dan jangan lupa di subscribe. Jadi malam ini kebetulan aku belum makan, jadi aku mau buat makanan yang sederhana saja. Ini cuman ada tempe dan ini mau buat sambal sama telur guys. Gimana caranya aku masak biar enak, ikutin terus video ini dan jangan di skip. Sekarang aku mau goreng tempenya. Ini tempe sudah aku kasih garam ya guys. Nanti kita buat telur crispy. Jadi kalau kalian yang ingin tahu gimana caranya buat telur crispy, kalian harus nonton video ini. Oke. Kita balik agar masaknya kecoklatan. Gak perlu ayam ya guys, cukup tempe aja sudah enak banget. Nah, jadi ini sudah matang, tinggal aku angkat. Oke, jadi sekarang aku mau buat telur crispy-nya. Ini apinya sudah panas banget ya guys. Nah, jadi ini tinggal dituang. Oke. Ditunggu sampai matang. Jadi ini apinya harus lumayan besar ya guys agar telurnya menjadi crispy. Oke, sekarang kita balik guys. Untuk kalian yang belum pernah buat telur crispy, jadi kalian bisa buat seperti ini ya guys. Dan ini nanti hasilnya tuh crispy banget dan enak. Kita goreng sampai kering, baru nanti kita goreng sambalnya. Ini telurnya sudah crispy banget dan sekarang aku angkat. Oke, sekarang kita goreng bumbu. Kita buat sambal, kemudian nanti kita penyet ya guys. Ya sudah seperti ini, sebentar aja langsung kita angkat. Jadi ini langsung aku ke cobeknya. Adalah makanan sederhana ala aku.
Sekarang kita ulek sambelnya. Gak perlu mewah, kayak gini aja sudah enak. Di ini sudah aku kasih garam dan micin ya guys. Oke, sekarang kita tambahkan tomat dan terasi. Sudah siap guys. Ini aku taruh telurnya di sini ya, telurnya. Oke. Ini telurnya sama tempe. Oke. Jadi aku sudah selesai masak tadi. Jadi ini ada hasil masakannya. Tara. Dan ini pasti enak banget. Kalian wajib buat di rumah. Sekarang aku mau makan dulu. Ikutin terus videonya. Oke guys, sekarang aku mau makan dulu guys. Ini nasi dan ini tempe dengan coba kita rasa. Ini kriuk banget guys, jadi kalian harus coba di rumah. Dan ini lima kalau kaki nggak naik. Jadi kalau kalian mau buat telur crispy, jadi minyaknya itu harus benar-benar panas ya guys. Kalau nggak gitu nggak bisa crispy telur.
maaf ya guys, aku gak bisa kalau gak naik. Kalau aku juga makan. Oke guys, ini nasiku sudah habis. Tada. Nikmat banget daripada harus ke restoran. Habis. Oke guys, ini nasiku sudah habis dan ini sudah habis. Terima kasih sudah ngikutin video aku hari ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.